يخرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقول له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata sesungguhnya satu orang mayat itu akan dimasukkan ke dalam kubur dia kemudian didudukkan seorang lelaki yang saleh itu di dalam kubur dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kat kita satu benda yang semua kita akan lalu. Adik-beradik kita, kawan rakan kita, jiran tetangga kita yang dah mati dah lalu dah. Kita pasti akan lalu. Orang-orang yang dah mati mendahului kita. Mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, tak ada seorang pun yang balik mai cerita kat kita. Melainkan mereka mati, mereka lalui benda-benda ni semua dan mereka tak boleh nak balik, nak habang kat kita. Tapi Nabi SAW dah habang kat kita, benda yang kita nak lalu. Nabi kata apabila satu orang manusia itu mati, dia akan dikebumikan. Kalau sekiranya dia satu orang yang saleh, dia orang baik. Masa di atas dunia, dia satu orang yang taat perintah Allah. Masa di atas dunia, dia satu orang yang melaksanakan segala suruh dan meninggalkan segala tegah Allah. Kalau sekiranya dia orang yang baik-baik, apabila dia mati esok, lepas orang tinggal dia di dalam kubur, Nabi kata, فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحِ فِي قَبْرِهِ Dia akan dibangkitkan dan akan didudukkan dalam kubur dia. غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ Kalau sekiranya dia orang yang baik-baik, suatu dia dibangkitkan duduk di dalam kubur itu, dia tak takut. Dan dia tak bimbang. Summa yuqalu lahu, kemudian malaikat akan kata ke dia. Yang pertama malaikat kata fima kunta. Macam mana ending hang masa mati hari itu? Fima kunta maksud dia masa hang mati itu keadaan hang macam mana? Elok ke tak elok, beriman ke tidak, taat ke derhaka, macam mana keadaan hang pada hari mati itu? Mati di masjid ke, mati di rumah ke, mati dalam keadaan mulut duk mengucap kalimah syahadah ke, ataupun mati di tempat-tempat dosa ke?
Malaikat tanya kepada orang yang mati ni, fima kunta, bagaimana keadaan kamu masa kamu mati? Kalau sekiranya dia ar-rajulus salih, dia orang yang beriman kepada Allah, dia orang baik-baik, fayaqul, dia akan kata, kuntu fil Islam. Hari saya mati, saya dalam keadaan Islam, saya dalam keadaan serah diri kepada Allah. Fayuqalu lahu, soalan kedua, malaikat tanya dia, ma hadzal rajul? Dalam hadis lain kata, pada ketika itu dinampakkan kepada dia wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanya kepada dia yang baru mati, baru dikebumikan ni, ma hadzal rajul? Siapa dia ni? Apa dia ni? Laki-laki ni siapa? Fayaqul, kalau sekiranya dia orang yang baik-baik, dia orang yang beriman, dia akan jawab, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang baik-baik, otomatik dia akan menjawab dengan lidah yang fasih. Dia kata, ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat min 'indillah. Kalau dia orang yang baik-baik, dia akan jawab dekat Tuhan, dia kata, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mai dekat kami, dia bawa al-bayyinat, dia bawa bukti-bukti daripada Allah, dia bawa Quran, dia bawa mai mukjizat, dan dia bawa mai juga kepada kami kata-kata dia yang menjadi hadis ikutan kami. Fasaddaqnahu, kata orang yang baik-baik yang baru mati ini, dan kami membenarkan dia. Kami mengaku, kata dia Nabi, dan kami ikut dia. Fayuqalu lahu hal ra'aitallah. Malaikat tanya kepada orang yang baik yang baru dikebumikan ni, malaikat kata, dalam tempoh hang hidup dulu, 50 tahun hang hidup, 60 tahun hang hidup, 70 tahun hang hidup dulu, hal ra'aitallah, pernah tak sekali hang tengok Allah? Fayaqul, ma yanbaghi li ahadin an yarallah. Jawab orang yang beriman ini, dia kata, tak mungkin satu orang manusia dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayufraju lahu furjah qibalan nar, fayanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'da. Bila habis soalan-soalan itu, dibuka satu furjah, dibuka satu gap, dibuka satu ruang, dibuka satu senggang kepada dia dalam kubur tu, membolehkan dia tengok melalui senggang itu, melalui gap itu, dia boleh melihat neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yahtimu ba'duha ba'da. Nabi kata, bila dibuka sikit daripada lubang kubur dia tu, dibuka satu senggang, satu gap, buka bagi dia nampak neraka. Serentak dengan tu, dia nampak neraka ni, api dia sambung menyambung. Fayuqalu lahu, unzur ila ma waqaka Allah. Malaikat kata dekat dia, hang tengok api neraka tu, hang tahu tak hari ni Allah selamatkan hang daripada api tu. Buka bagi dia tengok api neraka, kemudian malaikat kata kepada dia, hang nampak tu api neraka tu, hang tahu tak hari ni Allah selamatkan hang daripada masuk ke situ. Summa yufraju lahu qibalal jannah, kemudian dibuka pula satu senggang, satu gap, dinampakkan syurga kepada dia. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha, daripada lubang itu, daripada dalam kubur tu, daripada lubang tu dia nampak syurga dan segala keindahan yang ada dalam syurga. Fayuqalu lahu, malaikat kata dekat dia, hadza ma'aduk,
Malaikat kata, hadza maq'aduk, di sini tempat hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kalau sekiranya kita pilih masa hidup atas dunia jadi orang yang baik-baik. Orang baik ni maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang mau dengar Quran, orang yang mau dengar hadis Nabi, itu orang baik. Orang baik ni apa tuan-tuan? Orang yang baik ni adalah orang yang apabila dia dengar Quran, apabila dia dengar hadis Nabi, dia percaya dan dia beramal dengan Quran dan hadis Nabi. Ini orang baik-baik. Orang yang baik-baik ni bila masuk saja dalam kubur, benda ni akan lalu ke dia. Malaikat akan tanya dia, hang mati hari itu ni, hang mati dalam keadaan macam mana? Dia kata, aku mati dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Kemudian dilihat, hang hidup atas dunia dulu, hang yakin dengan janji Allah dalam Quran dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam hadis dia. Selama 80 tahun, hang yakin atas keyakinan hang itu, hang dapat benda ni. Wa alaihi mutta. Malaikat kata, dan hang mati hari itu atas keyakinan ini. Sampai hari nyawa nak terbit daripada badan, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mati atas keyakinan itu. Kerana mati atas keyakinan itu, hari ini hang dapat ni benda ni. Wa alaihi tub'ath. Malaikat kata, dan atas keyakinan hang itulah, atas yakin hang dengan Quran, atas yakin hang dengan hadis itulah, hang akan dibangkitkan di mahsyar esok ni. Insya-Allah. Malaikat kata, insya-Allah hang dapat semua ni. Pasal keyakinan hang, hang akan dapat semua benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis tu, wa yujlasur rajulu su' fi qabri. Sebaliknya, satu orang yang jahat masa atas dunia. Masa hidup atas dunia tak percaya Quran. Masa hidup atas dunia tak percaya hadis Nabi. Masa hidup di atas dunia, dia melihat orang-orang yang pergi ke masjid ini orang bodoh. Masa di atas dunia, dia memilih untuk bertuhankan nafsu dia. Dia memilih untuk kagum dengan akal fikiran dia. Masa hidup di atas dunia dulu, dia tidak melihat Quran hadis itu sebagai pedoman hidup dia. Dia hidup di atas dunia, dia bersultankan nafsu dia. Wa yujlasur rajulu su' fi qabrih. Sama juga, dia akan dibangkit dan didudukkan di dalam kubur dia. Fazi'an, mash'ufan. Nabi kata dalam keadaan dia takut dan bimbang. Waktu dibangkitkan duduklah kubur tu, dia ketak dah. Pasal dia tahu dah dia ada masalah. Fayuqalu lahu, malaikat tanya dia, fima kunta. Hari hang mati hari tu ni, hang keadaan hang macam mana? Adakah hang mati dalam keadaan hang yakin dengan Islam? Adakah hang mati dalam keadaan hang junjung Quran? Adakah hang mati dalam keadaan hang ikut apa yang Nabi suruh? Adakah hang mati dalam keadaan hang Islam dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, jawab dia, la adri. Dia kata, I have no idea. Cakap orang putih. La adri maksudnya saya tak tahu. Orang putih kata, I have no idea. Saya tak tahu nak kata apa. Saya tak tahu ni, apa jadi kat saya, saya pun tak tahu ni. Saya hidup hari itu apa, saya apa, matlamat hidup saya. Saya tak tahu. Lagu tu. La adri, saya tak tahu. Fayuqalu lahu, ma hazar rajul. Dinampakkan wajah Nabi SAW kepada dia. Ditanya dia, siapa dia laki-laki ni? Fayaqul, sami'tu an-nasa yaqulun qawlan faqultu. Aku tak tahu, dia kata. Aku dengar orang duk kata dia ni lagu ni, aku ikut depa. Aku tak tahu apa. Aku tak tahu ni agama-agama ni semua, aku tak tahu ni Islam-Islam ni apa semua, aku tak tahu. Quran-Quran ni apa, aku tak tahu. Aku tak tahu ni semua, aku tak tahu. Depa kata apa, aku ikutlah. Ikut ramai pi ikut mana? Aku ikut dengan orang ramai.
fayufraju lahu qibal al-jannah, dibuka satu lubang daripada dalam kubur dia, dinampakkan syurga pada dia. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha, daripada lubang itu dia nampak syurga, cukup cantik, cukup indah, cukup menyeronokkan. Fayuqalu lahu, malaikat kata dekat dia, unzur ila ma sarafallahu anka, hang tengok, hang tengok syurga tu, itulah tempat yang Allah palingkan hang daripada dia. Itulah tempat yang hang tengok menarik, yang hang tengok cantik, yang hang tengok hang teringin nak masuk, sorry, Allah palingkan hang daripada tempat tu. Summa yufraju lahu furjah min qibalin nar, dibuka satu lubang bagi dia nampak neraka. Fayanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'da, dia nampak api neraka sabung menyabung. Fayuqalu lahu hadha maq'aduk, malaikat kata dekat dia, hang nampak api itu, hang nampak ganasnya api itu, situ tempat hang, malaikat kata. Alasyak kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'ath, itu tempat hang, malaikat kata. Pasal apa? Pasal selama hidup hang, hang syak dengan Islam, hang ragu dengan Quran, hang tak yakin dengan apa yang Nabi kata, hang tak beramal dengan perintah Allah dan perintah Nabi. Atas keraguan, atas syak hang masa di atas dunia dulu, maka situ tempat hang. Wa alaihi mutta, dan pada hari hang mati hari itu, hang mati dalam keadaan ragu-ragu. Wa alaihi tub'ath, dan atas keraguan itulah hang akan dibangkitkan di padang mahsyar esok insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan percaya ataupun tuan-tuan tak percaya dengan benda ni, inilah yang dihabang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil madinah faqala tali inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim fakadzabtuhuma walam un'im an usaddiqahuma فخرجت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata pada satu hari ada dua perempuan tua Yahudi mai rumah dia. Perempuan Yahudi tua mai di rumah Nabi, mai di rumah Aisyah, Nabi tak ada rumah. Dua-dua perempuan tua Yahudi ni kata, inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Ni perempuan tua Yahudi, dua orang ni depa mai habaq dekat Aisyah. Depa tanya Aisyah, hantar tak? Dia tunjuk pergi ke kubur. Tu dia kata hak duduk dalam kubur tu semua kena azab. Kubur yang kita tengok tenang kok atas tanah putih, ada pokok kemboja, suasananya tenteram, aman, damai. Perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah, hang tengok tu kubur tu nampak tenang, tapi hang tahu tak bawah duk kena balun, duk kena azab. Fakazabtuhuma walam un'im an usaddiqahuma. Aisyah kata dia dengar aja, tapi dia langsung tak percaya cakap perempuan Yahudi ni, dia tak percaya. Fakharajata, perempuan Yahudi ni pun keluar.
Wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik rumah. Faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini dzakartu lahu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Aisyah turun habaq. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi ada dua orang perempuan tua Yahudi mai dekat rumah. Depa duk cerita dekat aku, kata orang mati kena azab dalam kubur. Aku tak percaya. Aisyah habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita benda ni dekat Nabi satu-satu. Dia kata depa mai pukul berapa, depa mai dua orang, depa masuk mai sembang-sembang-sembang, lepas tu depa habaq benda ni. Depa kata orang mati masuk kubur nanti kena azab masa duduk dalam kubur. Depa duk mai habaq kat aku macam ni. Aku tak percaya cerita depa. Aisyah kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqata. Nabi kata apa hak depa dua habaq tu betul. Nabi kata. Nabi kata kalau perempuan Yahudi ni mai cerita kata orang mati masuk kubur kena azab, kalau itu cerita depa, Nabi kata itu cerita betul. Innahum yu'adzabuna 'adzaban. Nabi kata sesungguhnya orang yang masuk kubur boleh kata semua kena azab dalam kubur. Tasma'uhul bahaimu kulluha. Nabi kata bukan setakat depa kena azab, suara depa kena azab, suara depa qiyau dalam kubur ni, al bahaim, menatang ternakan semua boleh dengar. Nabi kata orang yang duduk dalam kubur duk kena azab tu hak tak dengar ni kita. Tapi nama kata al-bahaim, nama kata menatang ternakan, Allah buka hijab, menatang dengar. Contoh ambil arnab, senang arnab, telinga dia panjang. Dia lepas atas kubur. Tuan-tuan tengok apa jadi dekat arnab ni. Telinga dia capang. Dia dengar ni macam-macam suara tu, di bawah tu. Betul ke arnab dengar? Betul. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Lembu kerbau al-bahaib, natang empat kaki ni, lembu kerbau kambing, semua Allah bagi depa dengar bunyi suara orang kena azab di dalam kubur. Fama ra'aituhu, kata Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aituhu ba'du fi salah illa ta'awwadha min azabil qabri. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dia kata sejak daripada Nabi habaq kat aku kata azab kubur tu ada, sejak pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali lepas sembahyang Nabi akan minta supaya dijauhkan daripada azab kubur. Nabi tidak miss daripada doa kepada Allah supaya selamat daripada azab kubur. Pengajaran dia tuan-tuan, yang pertama, banyaklah beramal dan berdoa agar kita dikurniakan husnul khatimah. Kita buat apa yang Tuhan suruh, kita amalkan apa yang Nabi suruh, kita doa kepada Allah, minta ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah penghabis hidup kita ni cantik. Pasal apa? Pasal benda tu luang daripada kawalan kita. Dan elak diri kita daripada dengar berita kematian, hidup cakap hodoh dekat orang yang mati. Jangan. Sebab kita tak tahu kita sendiri macam mana esok ni. Jangan. Bila umai habak kat kita kata dia ni mati macam ni, macam ni, macam ni, diam. Terus cakap. Pasal apa? Pasal kita sendiri pun tak tahu kita nak habis macam mana. Jangan kita menghina kematian orang. Doa banyak-banyak kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, bagilah penghabis hidup kita ni penghabis elok. Yang kedua, mailah kita pakat-pakat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut takat mana boleh ikut, takat mana boleh buat, buat.
Satu orang mehebat kat kita, kata ni sunnah Nabi. Dia baca kat kita hadis ni, baca-baca kita cek balik hadis tu memang hadis sahih betul ya? Kita rasa boleh buat, buat. Takat mana boleh buat. Pasal apa? Abuan kita, bukan abuan orang. Yang ketiga, sentiasalah minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada seksa kubur dan seksa neraka. Selalu mohon minta. Dalam sujud semayang tu ingat dalam hati. Ingat dalam hati, ya Allah, mintalah selamat daripada azab kubur dan daripada seksa neraka. Minta ya Allah, minta selamat. Yang keempat, yakin dan percayalah bahawa semua yang Allah sebut dalam Quran dan semua yang Nabi sebut dalam hadis dia benar belaka. Yakin. Kalau kita mati atas keyakinan itu, kita dibangkitkan atas keyakinan itu, selamat kita insya Allah. Yakinlah bahawa semua yang Allah sebut dalam Quran, semua yang Nabi sebut dalam hadis itu, semua itu adalah benda yang pasti dan benar. Yakin betul-betul benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil qabri dhaghtah walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd ibn Mu'adz atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata inna lil qabri dhaghtah, dhat ghin ta ta marbutah, sesungguhnya bagi kubur itu ada dhaghtah, ada himpit. Itu maksud dhaghtah, himpit. Nabi kata sesungguhnya tiap-tiap kubur dalam dia ada satu himpitan. Siapa pun mati masuk kubur, dalam kubur dia ada satu yang dinamakan dhaghtah, dinamakan himpit. Walau kana ahadun najian minha, Nabi kata kalaulah sekiranya ada satu orang yang boleh selamat daripada kena himpit kubur. Hadis sahih. Nabi kata kalaulah aku boleh bagi tahu kat hampa, kata ada seorang dia ni boleh selamat daripada kena himpit kubur, naja minha Sa'd ibn Mu'adz. Nabi kata orang yang akan selamat daripada kena himpit kubur itu ialah Sa'd bin Mu'adz. Tuan-tuan, beruntunglah Sa'd bin Mu'adz. Pasal apa? Sebelum mati Nabi sudah habaq, dia selamat daripada kena kepit kubur, kena himpit dengan kubur. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Siapa dia ni? Sampai Nabi SAW sebut nama dia, highlight nama dia, dan Nabi kata siapa pun masuk kubur nanti kena himpit. Kalaulah hampa nak aku sebut satu nama orang yang akan terlepas daripada kena himpit, Nabi kata orang itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Dia sahabat Nabi, dia beranak di Madinah. Sa'ad bin Mu'adz, dia sahabat Nabi, beranak di Madinah. Dia daripada ketua kaum Aus. Anda pernah dengar Aus? Aus dengan siapa? Khazraj. Aus dengan Khazraj ini orang mana? Orang Mekah ke orang Madinah? Orang Madinah. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, Aus satu puak, Khazraj satu puak, bergaduh. Bila Nabi hijrah pergi ke Madinah, Nabi kata hari ini, mula pada hari ini, tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj. Yang ada apa dia? Ansar, Nabi kata. Selagi hampa doa habang kata aku Aus, selagi hampa doa habang kata aku Khazraj, selagi tu nak bergaduh.
Nabi kata start from now on, daripada hari ini dan ke depan, tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Yang ada di Madinah ni ialah Ansar, Nabi kata. Sa'ad bin Mu'az, dia ni orang Madinah, dia daripada suku Aus. Dia ketua kaum. Pada awal, daripada awal, dia ni satu orang respected person. Satu orang yang sangat dihormati oleh penduduk Madinah. Dia ketua suku Aus, tetapi Khazraj pun kalau dengar nama Sa'ad bin Mu'az, respect tu ada, hormat tu ada. Bahkan Yahudi di Madinah respect dia. Yahudi di Madinah ni ada Quraizah, ada Banir, ada Qainuq. Semua mereka ni kalau dengar nama Sa'ad bin Mu'az, respect. Pasal dia orang yang dihormati oleh semua orang. Nabi duduk di Mekah, Nabi hantar satu sahabat nama Mus'ab bin Umair. Nabi pilih satu sahabat, Mus'ab bin Umair. Nabi pilih dia, hantar pergi ke Yathrib. Yathrib ni mana? Madinah. Nama awal dia Yathrib. Hantar pergi ke Madinah, hantar pergi ke Yathrib untuk pergi terang Islam sebelum Nabi hijrah pergi. Mus'ab pergi, terang dulu Islam dekat mereka. Masa Mus'ab pergi dan terang Islam, Sa'ad bin Mu'az sudah teringat nak masuk Islam. Baru sekali penerangan tentang Islam, baru sekali dia dengar, hati sudah tertarik untuk nak masuk Islam. Ini Sa'ad bin Mu'az. Dan ternyata lepas itu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia suku, dia ketua kepada suku kaum Aus. Bila dia masuk Islam, Aus berbondong-bondong beramai-ramai akan masuk Islam. Pasal bos dah masuk Islam. Dia jasa terhadap perkembangan Islam di Madinah sangat besar. Sehingga kan kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, macam mana orang respect Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, macam itulah orang respect Sa'ad bin Mu'az. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tengok dalam kitab As-Siyar A'lam An-Nubala, satu kitab bagus tuan-tuan, sudah ada terjemahan Melayu, tuan-tuan boleh beli saja, ada masa lapang boleh baca. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah ada. Siyar Al-A'lam An-Nubala. As-Siyar A'lam An-Nubala cerita detail tentang dia ni. Dia kata Sa'ad bin Mu'az ni apa perang pun dia ikut. Tapi bila mai perang Khandaq, dia cedera dalam perang Khandaq. Tapi dia tak mati. Dalam perang Khandaq dia tak mati. Tak lama selepas berakhirnya perang Khandaq. Perang Khandaq ni jadi pasal apa tuan-tuan? Pasal Yahudi sudah buat khianat kepada Nabi. Yahudi sudah buat khianat. Mereka ni sudah jadi duri dalam daging. Mereka belot kepada Nabi. Mereka berpakat dengan musuh. Suruh musuh mai. Suruh kapiak musyrikin Mekah mai. Serang Nabi di Madinah. Kerana belot Yahudi ni. Sa'ad bin Mu'az dihantar sebagai wakil Nabi untuk pergi selesai masalah belot orang-orang Yahudi ni. Sa'ad bin Mu'az ni. Pada masa tu dia dah cedera dah. Dia cedera dalam perang Khandaq. Bila lepas perang Khandaq ni, ketika Nabi nak membicarakan isu orang Yahudi belot ini, dia dipilih untuk jadi wakil Nabi pergi sembang dengan puak-puak Yahudi ni. Dia dipilih untuk pergi. Dalam cedera tu dia pergi jatuh satu keputusan hukum kepada orang-orang Yahudi yang belot ni. Tak lama lepas itu dia mati. Berita mati Sa'ad bin Mu'az ni bila sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlari daripada rumah Nabi ni, berlari pergi ke tempat mayat Sa'ad bin Mu'az ni. Nabi berlari. Dalam kitab As-Siyar A'lam An-Nubala kata sahabat-sahabat yang ikut belakang Nabi lari nak pergi tengok Sa'ad bin Mu'az ni. Sahabat yang lari ikut ni, ada yang sampai terputus tali kasut. Pasti Nabi laju lari. Bila sampai, mereka kata dekat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tuan kalut sangat nak main tengok mayat Sa'ad bin Mu'az ni? Nabi kata, aku takut kita lambat, malaikat turun mai mandikan mayat dia dulu daripada kita. Hebat tak hebat tuan-tuan yang kata Sa'ad bin Mu'az ni? Sangat hebat. Tidak pernah Nabi macam tu. Bila habang kata berita kematian, Nabi bergegas kelam kabut lari pergi nak tengok
Sampai sahabat yang duk ikut ni, dalam siar, dalam asyiar a'lam an-nubala kata, ada yang putih tali, ada yang putih tali kasut, ada yang serban terongkai jatuh. Ligan Nabi. Pasal Nabi SAW lari waktu nak pergi tengok mayat Sa'ad bin Mu'az ini. Nabi kata, aku tak mau malaikat sampai dulu daripada kita. Aku takut malaikat memandikan mayat dia dulu daripada kita sampai. Seperti mana berlaku kepada satu sahabat. Siapa dia tuan-tuan? Hanzalah. Malaikat mandikan mayat dia. Disebut benda tu di dalam kitab Asyiar A'lam An-Nubala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebat Sa'ad bin Mu'az. Sehinggakan Nabi SAW kata dalam hadis yang kita baca tadi, kubur, setiap kubur ni ada cerita himpit dia. Kalau hampa mau, aku bagi tahu satu nama orang yang selamat daripada kena himpit. Orang itu ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mau simpan satu ingat dalam hati. Kita pun teringin nak jadi macam sahabat-sahabat Nabi. Simpan satu dalam hati. Aku pun teringin nak jadi orang baik supaya mati aku esok mati yang menggembirakan seluruh penduduk bumi dan penduduk langit menyambut kematian kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita sampai muka surat 59. Muka surat 59 bab maja'a fi man qatala nafsah bisummin aw ghairi. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang bunuh diri dengan telan racun. Tuan, dalam hidup kita hari-hari macam-macam benda kita tengok. Kematian hari-hari kita tengok. Ni dia duk main tak tahu apa satu bala bencana Allah nak bagi dekat kita penduduk dunia ni. Allah ambil orang alim sorang-sorang dia ambil. Dia ambil tidak ada ganti. Ada ganti tapi tak seumpama yang dah pi. Dia jadi macam tu. Habagai-bagai yang berilmu, yang beramal dengan ilmu ya, habis ganti dia tak mau dah. Dia tawang dah. Dia tak macam tu dah. Daripada kita mempunyai alim ulama hebat-hebat, sehebat Imam Mazhab. Bila habis Imam Mazhab ni, dia mai ada. Alim ulama ada tapi tak sehebat Imam Syafi'i. Ada tak sehebat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada tapi makin duk kurang, makin duk kurang, makin duk kurang. Macam itulah. Dan benda ni adalah satu musibah yang menimpa alam ini. Cuma kematian manusia yang kita duk tengok hari-hari ni macam-macam cara. Yang Allah bagi anugerah dekat dia mati tengah tawaf ada. Ada Allah bagi anugerah dekat dia mati tengah sujud sembahyang di Masjid Nabawi ada. Allah bagi anugerah dekat dia mati hari Jumaat, simpan hari Jumaat ada. Macam-macam orang, macam-macam kurnia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dalam ramai-ramai orang mati ni, ada orang ni yang tajuk kita nak baca malam ni. Ada orang mati kerana telan racun, membunuh diri. Wal'iyazubillah. Dia kata dan telah datang satu bab menyatakan tentang orang yang mati bunuh diri dengan telan racun. Ketahuilah saudaraku, Allah Subhanahu Wa Taala itu sayang kepada hamba dia. Tentu dia nak abang dulu. Syekh Idris Al-Marbawi, dia start kitab ni, dia abang dulu. Dia kata, aku nak abang ke hamba. Dia kata, Tuhan sayang ke hamba. Betul tak betul tuan-tuan? Tuhan sayang kita? Betul. Manusia buatlah jahat macam mana pun atas muka bumi ni, Tuhan dia tahan bala, tak bagi main lagi. Manusia derhakalah macam mana pun dekat dia, Allah Subhanahu Wa Taala boleh pelingkup orang yang derhaka ni macam mana Allah pernah pelingkup kaum nabi-nabi dulu. Tapi Allah tangguh dulu. Allah bagi peluang, Allah bagi masa untuk orang-orang yang buat dosa ni rasa menyesal, bertobat dan kembali jadi orang baik. Allah sayang kepada hamba dia. Dia tulis di sini, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala itu
sayang kepada hamba dia, lebih sayang Allah kepada hamba itu lebih daripada hamba tu sayang diri dia sendiri. Kita siapa daripada tadi ni duk jadi kacau ni, amboi. Ha? Tolong pergi jenguk-jenguk sebab pelik nombor mai abang. Kesian, takut saya lagi nak balik bateri kong. Takut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah punya sayang dekat manusia ni, Allah bagi peluang dekat manusia ni, tapi ada manusia dia tak sayang diri dia sendiri. Macam mana kata dia tak sayang diri dia? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri, maknanya dia tak sayang diri dia. Dia musnahkan diri dia. Ni yang dia nak bagi tahu. Kerana manusia itu apakala telah marah ia ataupun telah kecewa akan dirinya, maulah dia membinasakan diri dia dengan membuang nyawa sendiri. Itu dia manusia ni. Kerana dia marah diri dia, kerana dia tak puas hati dengan diri dia, dia bunuh diri dia. Kerana dia kecewa dengan apa yang dalam hidup dia, dia bunuh diri dia. Ni yang kata manusia ni. PCD, KCD 5377. KCD 5377. Tolong saya pergi tengok, off alarm, on balik. Tak ada lagi satu masjid kena sorong kereta dia kat belakang. Tolong. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka dengan kesihan belah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, supaya hamba tidak melampaui had sehingga membinasakan diri dengan bunuh diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala letakkan hukum ke atas hamba dia dalam bab bunuh diri. Nampak? Allah letak peraturan ni pasal apa tuan-tuan? Pasal sayang kita. Kalau Allah tidak letakkan peraturan haram minum arak, Allahu akbar tuan-tuan, kita mai sembang maghrib, lepas maghrib bakat pergi kena kolej tuan-tuan. Kalau sekiranya arak ni tidak diharamkan, jadi macam cerita sebelum turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sebelum turun ayat kata arak ni haram, suruh kita jauh daripada arak. Sebelum tu sahabat Nabi duk minum. Kalau sekiranya perintah mengatakan arak haram, tak ada lagi sampai lah ni. Ada satu penyuruh tuan-tuan. Ingat lagi, zaman saya dulu kecil-kecil, ada lagi. Dia tulis kedai tuak kerajaan. Belah Kedah ada. Belah Pulau Pinang lah. Tulis tu, kedai tuak kerajaan. Kita lalu kat tepi jalan ni, kawasan tu modok slow. Sebab apa? Sehari dia tak ada pasal, dia boleh keluar main atas jalan macam tu. Dia kena satu kolej, dia rasa macam okey lagi. Dia kena dua kolej, kena tiga kolej. Bukan kata kereta langgar dia. Dia langgar kereta. Tapi oleh kerana masyarakat ni makin duduk sedap, tak ada dah lah ni. Tak ada dah. Kedai tuak kerajaan tak ada dah. Kalau dia pergi cari sendiri, tentang mana. Geng-geng aduk kena ni. Allah turunkan ayat, Nabi bagi tahu beberapa peraturan ni pasal apa? Pasal sayang kita. Kalau tak ada peraturan ni, tak tahu apa nak jadi kat kita. Di antara tanda sayang Allah ni apa dia? Allah letakkan satu peraturan larangan bunuh diri. Kalau tak ada yang ni, kerana sikit benda, sikit hal saja, telah racun. Kalau Islam tidak kata bunuh diri itu haram tuan-tuan, kalau Islam tak kata macam tu, kerana kena buang kerja ya, telah racun. Tuan-tuan, ekonomi tak elok lah ni. $1 hari ni apa dia? RM4, 3 kupang hari ni. RM4, 3 kupang. Noh, daripada tahun lepas ni dah ada $1 baru RM3. 4 kupang. Hari ni $1 jadi RM4, 3 kupang. Tunggang apa lagi? Ekonomi tak elok. Anak kita dulu duk kerja kelang, dia bayar lepas, dia apa semua duk. Boleh duk bagi duit kat kita. Lah dia potong lah duit kat kita. Dia potong. Dia kata, mak, ayah, saya tak boleh nak bagi macam dulu dah. Saya tak boleh bagi macam hari tu dah. Dia kata, pasal apa? Overtime pun tak ada dah lah ni. Dia kata,
Dulu saya boleh duk buat overtime, saya boleh duk buat kot tepi, boleh duk buat 1,000 lagi atas pada gaji saya. Saya boleh bagi kat mak, kat ayah 500. Ni overtime pun tak ada dah. Lah ni depa nak suruh kerja seminggu 3 hari ya, duk main tu. Mak dia dengar, alhamdulillah lah hang masa banyak lah, kerja 3 hari boleh balik kampung. Mak kerja seminggu 3 hari, gaji pun 3 hari ya, dia kata. Oh kalau lagu tu tak siap, memang tak siap. Balik rumah, tengok bini, tengok anak, berceritik tu ada 5 orang, ni tiap-tiap seorang ni belanja hak sekolah menengah, cara sekolah menengah, hak sekolah rendah, cara sekolah rendah, ni hak luk merengkak ni, cara nak kena beli Pampers dekat dia, ni hak Nestum, cara Nestum, hak susu, susu tepung, cara susu tepung, dia main kosot. Dia main kosot. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tersenarai, kena buang kerja. Tersenarai. Umur duk main 43. Umur 43 kena buang kerja, nak pergi kerja apa? Pi tanung minta kerja, orang tak mau pi sini. Siapa nak bagi kerja kat dia umur 43? Depa ambil budak-budak hak baru ni, umur 20, 21, 22, puak-puak ni depa duk ambil buat kerja. 43 depa tang belah. Dia balik pi rumah tengok bini, tengok anak, tengok rumah nak kena bayar tiap-tiap bulan, tengok kereta nak kena bayar tiap-tiap bulan, dia main kosot. Apa tuan-tuan? Dia nampak racun rendah. Dia nampak racun tu, nampak kecil besar, kecil besar, kecil besar. Kalau sekiranya tak ada ni, hak benda kita duk baca malam ni. Dia cerita apa? Dia kata, aku tak boleh dah fikir benda ni. Aku tak tahu dah nak buat macam mana ni. Aku dah buntu dah fikiran. Dia berubah segala. Habis. Maka Islam mai dia bagi peraturan ni dekat kita nanti. Kalau ingat benda-benda macam ni, nanti sa'aluh. Nanti sa'aluh. Harapan masih ada di sana. Tak apalah kalau hari itu kita dapat gaji 4-5 ribu. Dengan kerana keadaan sudah jadi macam ni, pilah buat kerja gaji 1,500. Gaji, cukup. Pilah buat kerja. Janji ada satu kerja, ada pendapatan. Insya Allah. Dulu kita dapat 4,500 sebulan. Hari ini kita dapat 1,500 sebulan. 1,500 ni, kalau kita buat kerja elok-elok, ikhlas, ada berkat dia. Allah subhanahu wa ta'ala bagi 1,500 tu cukup. Allah dia atuk balik bagi kat kita. Dia atuk 4,500 duk rasa macam tak cukup. Tiba-tiba dapat 1,500 cukup. Kita pun heran. Macam mana boleh cukup ni? Dulu 4,500 tak cukup. Lah 1,500 tapi cukup. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang nak atuk benda ni bagi kat kita. Rasa cukup dengan rasa tak cukup tu. Tuhan bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana sayang Allah pada kita, maka diletakkan Allah hukum-hukum ke atas hambanya. Seperti mana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man qatala nafsahu bihadidah, fahadidatuhu fi yadih, yatawajja'u biha fi batnih, fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa bunuh dia akan diri dia dengan besi. Siapa atas dunia dia pilih untuk tamat hidup dia, untuk tamat riwayat dia dengan guna besi. Sama ada besi itu senjata daripada pisau ataupun tombak ataupun badek ataupun kerih ataupun pedang ataupun sebagainya, tak kira. Yang kata besi itu pisau ke, pisau lipat ke, pisau badek ke, parang ke, golok perak ke, apa juga benda yang dibuat daripada besi dia guna, maka di negeri akhirat esok besi itu akan ada di tangannya dan dia akan guna besi itu buat tikam diri dia, buat tikam perutnya di dalam neraka, dan berkekalan keadaan itu, lagi dikekalkan dia tinggal di neraka itu untuk beberapa masa yang panjang. Kalau atas dunia dia pilih untuk bunuh diri dengan besi, ambil pisau radak perut dia sendiri, mati dia. Akhirat esok dia dibangkitkan di sana di dalam neraka, dalam keadaan tangan duk pegang pisau tu dia duk radak perut dia, tak mati.
Atas dunia dia radak perut dia mati. Di hari akhirat esok Tuhan kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Bila masuk neraka ni, la yamutu fiha, tak mati dalam neraka ni, wa la yahya, tapi tak hidup. Apa maksud tak hidup? Maksudnya tak hidup macam orang lain hidup. Hidup tak ada makna, lebih baik mati, tapi tak mati. Duduk dalam neraka, tangan duduk pegang pisau, duduk radak perut sendiri. Radak tak mati, tapi sakit ni Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai bila ni? Dia akan duduk di dalam neraka, berkekalan masa di dalam neraka itu. Di sini ulama hadis bincang. Adakah berkekalan masa tu maksudnya sampai bila-bila? Kesimpulan pada perbincangan yang panjang tu, ulama kata no, bukan sampai bila-bila, tapi tempoh masa sangat panjang. Sangat panjang. Sekali kita tengok detail dia. Sekali. Maka itulah dibalas Allah kepada dia dengan berganda-ganda seksanya. Itu dia. Baik. Masalah. Dia kata bunuh diri dengan racun itu pun tidak diharuskan oleh syarak, bahkan diberi amaran oleh syarak dengan sebesar-besar seksa di hari akhirat. Macam mana bunuh diri pakai pisau, macam itulah juga dengan telan racun. Agama tak bagi. Dia kata. Sebagaimana kata riwayat Tirmizi, wa man qatala nafsahu bisummin. Fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa bunuh diri dengan telan racun, maka racun yang jadi pembunuh diri dia masa di atas dunia tu, di hari akhirat esok sentiasa racun tu ada di tangannya. Kelak di hari akhirat dihirupnya racun itu di dalam keadaan dia tinggal dalam neraka jahanam itu, hal keadaannya berkekalan, lagi dikekalkan selama-lama di dalamnya, yakni untuk berapa masa yang panjang dia akan ada di dalam neraka, dibalas atas perbuatannya bunuh diri dengan racun itu. Macam mana dia bunuh diri atas dunia dia telan racun, akhirat esok racun tu ada di tangan, telan, muntah darah tak tahu nak habang tapi tak mati, telan, muntah darah tak tahu nak abang tapi tak mati, telan, macam itulah untuk satu tempoh masa yang panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata membunuh diri ni yang ketiga, jenis bunuh diri yang ketiga. Yang pertama tadi pakai pisau, yang kedua minum racun, yang ketiga membunuh diri dengan terjun diri daripada atas gunung ataupun daripada atas bangunan. Hadis ni abang, zaman tu apa dia? Gunung lah, bukit, terjun. Lah dia tak pergi dah gunung, dia tak pergi gunung jerai lah. Dia pergi mana? Dia pergi cari bangunan tinggi. Naik di atas ni, dia tak terjun lagi. Dia lagu duduk gawang tangan, bagi satu alut stang tengok lu. Dia buat lagu tu. Bagi bawah ni riuh rendah pakai duk tunjuk dia. Bagi telefon polis, polis telefon bomba. Semua pakat main ramai, bagi orang naik pergi nak pujuk dia dulu, lagi ramai dekat, lagi dia ghostan pergi tepi, dia buat drama. Hantar pasukan yang pandai pujuk ni, pergi duk cakap elok-elok dekat dia, kata ni yang nak bunuh diri pasal apa, awak pasal duit tak ada ke, awak pasal apa, bini lari tinggal hang ke, awak pasal apa, pasal girlfriend lari ikut jantan lain ke, pergi duk pujuk Allah, hang hang kumbang, bunga buka sekong. Lagu duk main pantun pula di atas tu. No, duk geng hak duk pujuk ni. Depa ni pun ada satu skill hidup pujuk ni. Dia ni pun yang lagu nak terjun ni, dia dengar-dengar buat teriak pula. Depa main dekat, dia pun himpit. Hei! Yang di bawah ni pula lagu duk tahan apa, kalau jatuh sekejap lagi melambung macam mana main gimnastik semua, duk tahan apa-apa semua. Lah kali tak bunuh diri pun. Apa punya orang kata ni, hak penonton di bawah ni kata pirah penat aku tunggu sampai tengah jam, nak terjun terjun lah, jangan buat drama buang masa aku ni. Aku tempat tuan dia macam-macam, hak nak bunuh diri ni pun dia macam-macam kategori, hak betul-betul hati kering ni dia buat tunggu, hak hati lagu nak lembab-lembab ni tak apa nak kering elok ni, ni semua buang masa orang. Jambatan Pulau Pinang no rancak lah, Jambatan Pulau Pinang ni kalau lalu-lalu tengok ada motor, lepas tu tengok ada kasut tinggal, ada sorat tu pasang, pasang
kita terhabislah seorang lagi. Rupanya jatuh polis marine pergi ambil dia. Tak ada apa, balik dah rumah balik. Macam ni punya drama pun duk ada. Tapi kalau sekiranya dia bunuh diri betul, dia naik bangunan tinggi, dia naik atas bukit, dia dive turun, dia terjun turun dan sebagainya, dia kata siapa yang memperbuat yang demikian itu? Duduk dia di dalam neraka untuk berapa lama masa dalam keadaan terseksa. Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taradda min jabal faqatala nafsah, fa huwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dia kata, dan barang siapa terjun dirinya daripada bangunan ataupun daripada gunung yang tinggi, maka membunuh dia akan dirinya, maka membalas seksa dia di akhirat akan dia pula. Macam itulah, kalau dia bunuh diri di atas dunia dengan terjun bangunan, di hari akhirat esok dia duduk terjun tempat tinggi itulah. Tak mati lagi duduk terjun, tak mati lagi duduk terjun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni telefon ni tadi ada sahabat kita tertinggal di luar tu, depa mai bagi, mai angkat gitu. Ni siapa dia tu? Mak Jannati call dekat ni. Siapa punya phone tak lagi main ambil. Dia tertinggal dekat luar tu tadi. Ha? Ya. Yeah. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita pi kepada apa hukum bunuh diri. Okey, apa hukum bunuh diri? Hukum bunuh diri haram. Okey, bunuh diri ini haram. Berdosa besar. Satu. Tetapi orang yang bunuh diri tidak murtad dan tidak terkeluar daripada Islam. Yang itu kena faham. Orang mati bunuh diri, dia buat dosa besar. Perbuatan dia haram. Tapi dia tak mati kafir. Kena faham. Pasti sebahagian daripada kita faham kata mati bunuh diri, mati kafir. Dia ingat lagu tu. Tak, tak betul. Kan ada sahabat kita duk kerja mandi mayat. Bila orang mayat habang kat dia, kata ada satu mayat mati bunuh diri, dia tak mau. Dia tak mau mandi. Yang pasal apa? Dia kata mati kafir. Dah. Mati bunuh diri bukan mati kafir. Tapi mati buat dosa besar. Melainkan. Dia ada satu. Dengar ada elok. Melainkan jika semasa dia nak bunuh diri itu, dia beriktikad bahawa membunuh diri itu halal. Masa itu dia jadi kafir. Dia jadi kafir bukan kerana bunuh diri, tapi kerana mengubah hukum haram kepada halal. Kerana tu dia jadi kafir. Tanya dan angkat tangan dia, "Ustaz, mana kita nak pitah dia i'tikad ke tak masa dia nak bunuh diri? Tak tahu hukum dia Islam." Kalau tak tahu. Kan orang ditanya, "Mana kita tahu tahkan dia masa tu dia ingat tu itu dia dengan Tuhan?" Zahir kita tengok dia bunuh diri, bunuh diri berdosa besar, haram tetapi tidak kafir, urus macam biasa. Tapi dia tu sendiri, kalau sekiranya dia beriktikad mengatakan bunuh diri ini satu benda yang dihalalkan oleh agama, dia sudah menghalalkan benda haram, dia jadi kafir. Wal'iyazubillahi min dhari, na'uzubillah. Baik, baik, lagi satu. Nabi SAW tak salat jenazah orang yang mati bunuh diri. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang mati bunuh diri. Nabi tak sembahyangkan mayat dia. Tapi Nabi tidak larang sahabat-sahabat sembahyangkan mayat dia. Daripada situ disimpulkan satu hukum bahawa mati bunuh diri tidak mati kafir. Cuma pasal apa Nabi tak sembahyangkan mayat dia? Pasal Nabi nak bagi tahu kepada semua orang, itu perbuatan tak elok. Kerana dia buat benda tak elok, Nabi tak akan sembahyang mayat dia. Itu tujuan dia. Okey. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dia kata, "Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsah." Ai bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqis falam yusalli alaih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis sahih daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dia kata satu hari dibawa mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mayat satu orang laki-laki, qatala nafsah, mati bunuh diri. Bawa mai depan Nabi.
Dia ni bunuh diri bimasyakhis. Dia guna anak panah, arrow tu, anak panah. Anak panah tu dia guna, dia tikam diri dia. Bila dia mati, mayat dia dibawa mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaih. Nabi tak semayangkan mayat dia. Sahabat semayang tak? Sahabat semayang, Nabi tidak larang. Maka menunjuk kata dia mati Islam tak? Walaupun dia mati bunuh diri, dia masih Islam. Tapi dia sudah buat satu dosa besar. Di hari akhirat esok, hadis yang kita baca tadi kata apa? Dia akan diazab dengan azab yang cukup lama. Tapi akhirnya dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah. Ubat yang busuk itu tak boleh berubat dengan dia. Ini pula dia main. Habislah cerita pasal bunuh diri habis. Dia main pula satu tajuk kecil. Dia kata ubat busuk boleh tak makan. Begitu. Maka kata setengah ulama, ubat yang busuk itu ialah racun. Ha, dia nak sangkut situ. Racun ni busuk. So ubat yang busuk ni, dia kata boleh tak boleh buat ubat. Maka kata setengah ulama, ialah sekalian benda yang najis seperti arak, tai binatang, tai burung dan sebagainya, semua itu dia anggap najis, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dawail khabith. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada berubat dengan ubat busuk. Okey, kalau ubat tu busuk, Nabi tak suka. Cari ubat yang tak busuk. Begitu. Baik. Bab sambung, dia kata fi karahiyati tadawa bil muskir. Satu tajuk baru, itu bab yang datang pada menyatakan berubat dengan benda yang memabukkan. Boleh tak boleh? Orang main habang kat kita. Dia kata, hang ada penat ke? Orang main habang, orang main tanya kita. Hang ada penat ke? Lelah. Oh, kita kata saya pada kecil. Daripada kecil-kecil ni memang lelah ni tak payah buat apa. Ish, dia kata aku nak abadkan hang pun tak kena, hang ni kaki masjid. Eh, duk main macam tu. Kita kata pasal apa? Adalah orang petua. Apa dia? Cuan minum arak abang sebut tu, tengok macam mana. Aku longgang ni yang main abang kat kita ni. Dia main abang kat kita lalu tu. Dia kata, lelah, lelah. Dia kata, aku nak abadkan pun tak kena hang ni dengan masjid, ngapa, dengan ceramah kata sana sini. Tapi ada satu orang petua, dia kata. Kita tahu awaknya. Cuan tre tu, apa, bulldog. Bulldog, dia kata. Tapi, hang ambil hak tin lah, botol yang besar, hang ambil hak tin. Hang kena tengok satu tin tu, tengok jadi macam mana. Jadi bulldog lah kita kalau kita pergi tre yang tu. Baik, persoalannya, dia kata boleh, tak boleh. Kalau satu orang mai bagi petua kat kita, hang kalau nak baik penyakit ni, hang kena minum arak. Boleh tak boleh? Ha, itu persoalan dia. Okey, baik. Ketahuilah saudaraku, berubat dengan minum benda mabuk itu khilaf ulama padanya. Ha, itu dia. Khilaf, dia kata. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Muhazzab, adapun bermula arak dan nabiz dan lainnya daripada kedua itu, arak nabis ni jenis adik-beradik yang minum jadi mabuk, daripada benda yang memabukkan, maka adakah harus minum kerana nak buat ubat? Boleh tak boleh? Bulan lepas kita baca apa? Ayam kencin, unta. Boleh minum untuk buat ubat. Mai malam ni pula dia kata arak. Boleh tak boleh? Kalau orang kata arak ni boleh, bagus untuk ubat sekian-sekian, boleh tak boleh kita pergi kena secawan? Ni persoalan dia. Ataupun dia kata kerana nak menghilangkan dahaga. Contoh, kita naik kapal terbang, na'udzubillah min zalik. Kita naik kapal terbang crash. Kapal terbang ni satu apa, puak pemisah mana ke apa, kata tembak kena ekor. Kena ekor kapal terbang. Melelong-melelong, landing di tengah padang pasir. Jadi hak mati adalah sikit belah hujung tu, kita duduk belah bangku depan ni apa semua, tak ada apa. Mangkak-mangkak muka ya coreng apa sikit, tengah padang pasir.
sehari dua hari boleh lagi lah. No, apa segala roti sandwich apa atas kapal terbang tu ada lagi. Makan kan? Dia mai seminggu, dia mai dua minggu, dia mai sebulan habis. Sampai apa nama? Sampai biji-biji janggut pun habislah makan. Tak ada siapa lagi mai rescue kita. Tak ada siapa mai tolong kita lagi. Tak ada nampak satu kapal terbang, satu helikopter, satu pasukan mai nak selamat kita ni. Tengah padang pasir panas terik ni. Hak selamat dalam kapal terbang crash ni 25 orang. 25 mati seorang, 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 seorang sampai tinggal 5. Biskut lah apa segala apa semua dah habis, biji janggut pun dah tinggal plastik bungkus. Tinggal Carlsberg aja duk ada itu. Kalau tak minum Carlsberg ni, pilihan yang kedua pasiak tu lah, duk jemput makan. Pasiak padang pasiak ni. Baik. Kalau lah kata keadaan pergi jadi macam tu. Dahaga ni Allah Ta'ala yang tahu. Tak ada apa dah benda boleh makan ni. Kita tak makan tak apa lagi. Tak ada minuman. Yang ada tindu je. Tindu ada dua bangkai lagi. Nampak tu ada dua lagi. Duk tengok lagu duk urut biar mulut ni. Nak tekan mesej nak tanya orang pun bateri kong dah. Macam mana tuan-tuan ni? Ni dia nak main beritahu kat kita. Dia kata adakah dalam keadaan yang macam tu kita boleh minum arak untuk menghilangkan dahaga, untuk menyelamatkan nyawa? Okey. Maka iaitu padanya empat wajah yang masyhur. Dia kata ada empat pendapat dalam hal ni. Bermula yang sahih di sisi jumhur ashab, tidak harus pada keduanya. Jumhur majoriti ulama kata apa? Apa pun keadaan dia, arak tetap haram. Tak boleh. Ni kalau tak minum ni, kalau tak ada, hak ni tak boleh. Duk tinggal 5 orang. Dalam 5 tu ustaz pula ada seorang pula. Alamak dia ni. Tanya ustaz, ustaz ni kita ni darurat betul dah ni, boleh tak boleh ni? Ustaz ni pun dia pun duk tengok tinggal upatin lagi, dia kata tak ada. Ku habang kata boleh, habis kat puak. Ustaz nakai, yang hidup ni pun ustaz nakai. Baik, ni dia nak mai cerita ni. Boleh tak boleh, dia kata. Dan dia kata jumhur ashab kata tidak harus, tak boleh juga. Dan pendapat yang kedua kata harus. Pendapat yang kedua ulama kata apa? Kalau dah keadaan dah memang darurat dah, itulah satu-satunya sumber yang ada untuk nak buat minuman pada ketika itu, harus. Harus maksudnya apa tuan-tuan? Bukan halal, benda tu haram juga, tapi harus diminum. Jaga baik, jangan duk silap kata halal. No, arak tetap haram, tapi dalam keadaan darurat tu harus. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga kata harus minum kalau nak buat ubat, dan tiada harus minum kalau dahaga. Pendapat ketiga dia kata kalau nak buat ubat, dalam keadaan nak buat ubat harus, tapi dalam keadaan kapal terbang crash, dahaga yang bukan, tak boleh juga. Pendapat ketiga. Dan pendapat keempat, dia kata harus minum untuk hilang dahaga, tidak harus untuk buat ubat. Tuan, ni yang kata pendapat ulama' ni, macam-macam timah. Baik. Kata Ar-Rafi'i, bermula yang sahih di sisi jumhur, tiada harus bagi seseorang daripada keduanya. Potong last sekali, dia kata apa? Majoriti ulama', jumhur ulama' kata apa? Buat minum dalam keadaan darurat pun tak boleh, nak buat ubat pun tak boleh, arak ni. Yang kata arak ni tak boleh dia sampai tahap tu. Itu kata jumhur ulama. Dan bermula dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini dalil yang dipegang oleh jumhur ulama. Hadis dia kata an Wa'il annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu Suwaid bin Tariq anil khamri fanahahu anhu. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Wa'il bin Hujr Al-Ja'fi radhiyallahu anhu. Wa'il ni sahabat, dia akhirnya dia meninggal di Kufah. Kufah mana tuan-tuan? Kufah di Iraq. Dia pergi meninggal di Iraq. Bahwasanya telah melihat dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bertanya padanya satu sahabat yang bernama Suwaid bin Tariq. Dia ni kata
Wail bin Hujr, dia kata satu hari Nabi duduk-duduk tu, mai satu sahabat tanya Nabi. Sahabat ni nama dia Suwaid bin Tariq, dia mai tanya Nabi. Ataupun riwayat lain kata nama dia Tariq bin Suwaid, terbalik. Nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum arak. Adakah harus diperbuat akan dia? Ni mai tanya Nabi, ya Rasulullah, ni arak ni apa cerita ni? Kalau kita dahaga dalam keadaan darurat sangat, boleh tak boleh? Boleh tak boleh minum? Kalau kita orang mahabab kata arak ni saja satu ubat kepada penyakit kita, boleh tak boleh kita minum arak? Suwaid mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanya Suwaid itu, lalu ditegah oleh Nabi daripadanya. Bila dia ni mai tanya, ya Rasulullah, kalau keadaan darurat betul, boleh tak boleh minum arak? Nabi kata tak boleh. Dia kata kalau kita betul-betul kira sakit kita teruk, orang mahabab kata arak ni ubat dia, boleh tak boleh? Nabi kata tak boleh. Itu hadis dia. Faqala inna natadawa biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat bidawa walakinnaha daun. Baik. Maka kata Suwaid bin Tariq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami selama ni duk jadikan arak ni minuman adat orang-orang minum. Bahkan kami perbuatkan arak ni menjadi ubat bagi kami. Suwaid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami sebelum ni tak tahu kata arak ni dah diharamkan. Kami duk minum lagi. Bahkan kami jadikan arak ni ubat kepada kami. Tuan-tuan, orang duduk negeri sejuk, orang yang duduk negeri sejuk, negeri salji, oh, mereka kalau kata tak boleh minum arak, mereka susah hati. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dia nak arak tu panaskan badan dia. Mereka duduk negeri sejuk, minus dia punya sejuk salji dia ni sampai minus, minus 4, minus 5, sejuk ais ni. So, mereka gunakan arak ni untuk minum. Bila minum dia jadi panas, dia bakar badan ni, dia boleh keluar buat kerja dalam musim sejuk. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, kita pergi habang, dia kata arak tak boleh minum, dia susah hati. Macam mana sahabat-sahabat kita dulu lah, dulu lah dah elok dah, dulu mereka duduk masuk di perkampungan apa orang asli yang duduk dalam-dalam hutan tu. Lah orang asli elok dah ni, kemarin dulu buat berita keluar, buat sekolah elok dah kat mereka. Buat sekolah asrama penuh, sekolah asrama yang pertama bagi orang-orang asli di Malaysia. Dah elok dah. Ni cerita 15-20 tahun dulu. Mereka duduk dalam hutan, dalam kumpulan mereka. Makanan mereka apa dia? Makanan hutan. Dia nampak kera, dia sumpit, jatuh. Malam tu, korma, korma kera. Korma, masak korma. Korma kera, sudah. Bila tanya mereka, okey lah, sedap. Dia buat tangan tu, marvelous, dia kata. Lepas tu kita pergi masuk, pergi duduk da'wah kat mereka, ajak mereka masuk Islam, dan mereka pun asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam, kita abang kera tak boleh makan. Kacau. Kacau lah, dia kata, yang ni yang marvelous pun. Oh, kalau hak ni tak boleh, kacau lah, dia kata, yang ni yang menu paling best. Nampak tuan? Tu, peralihan tu. Zaman peralihan. Lama kelamaan, mereka ni dah makin reti, dah makin faham Islam. Mereka pun dah faham pasal apa Islam tak beri makan binatang-binatang yang tertentu dan sebagainya. Mereka dah boleh reti, dah boleh faham. Okey, mereka boleh terima benda tu tak boleh makan. Tapi peringkat awal ni, sama dengan para sahabat Nabi. Mereka arak ni minuman hari-hari. Bangkit tidur, minum. Tengah hari, minum. Petang, malam, minum. Arak ni minuman hari-hari. Sidina Umar Al-Khattab pun dulu penagih arak. Tempayan ada di rumah dia. Tapi yang kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila turun ayat kata arak ni haram, dia pukul semua tempayan yang ada di rumah dia, pecah. Pasal apa? Allah sudah kata haram. Tidak ada lagi selera umat terhadap benda ni. Itu dia. Baik. So, dia ni yang kata Suwaid ni, bila mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi. Nabi kata tak boleh. Dia kata kami sebelum ni duk minum arak ni, bahkan kami jadikan arak ni ubat untuk bagi tenaga, untuk bagi energi kepada kami. Baik. Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata Suwaid Ibn Tariq yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW bahawasanya Tariq
itu bukan ubat. Nabi kata, tuan-tuan tengok yang kata Nabi, dia ajak orang macam mana. Bila Suwaid duk kata, macam mana ni ya Rasulullah, tak boleh minum arak. Kami selama ni pagi, petang, siang, malam kami duk minum arak. Bahkan arak ni ubat kepada kebanyakan penyakit kami. Nabi kata dekat Suwaid apa? Innaha laysat bidawa walakinnaha da. Nabi kata dekat dia apa? Nabi kata tarik. Dia kata, itu bukan ubat. Tapi itu penyakit. Nabi kata. Han, jangan jangan salah faham. Nabi kata, arak ni bukan ubat. Arak ni penyakit. Nampak tuan-tuan? Betul tak betul? Nampak macam ubat. Pasal apa? Bila kerosot. Bila main satu masalah, dia ketat dalam kepala, tak boleh fikir. Kena sebut tu. Bila kena, hilang semua masalah. Nampak macam masalah hilang. Dia hilang sahaja. Dia hilang sejam. Dia hilang dua jam. Dia hilang lima, enam jam. Bila dia sedang balik sekejap lagi, hak tadi masalah ada 10, sudah jadi 50. Masuk dalam kepala. Pasal apa? Pasal nak bayar duit botol itu lagi. Jadi masalah tu tambah. Bila dia kena botol itu, dia mabuk. Masa dia mabuk tu, masalah apa yang dia buat masa dia mabuk tu, bila dia waras, baru dia sedang, Allahu Akbar, dinding rumah pecah. Pasal apa? Masa dia, orang Penang kata apa tuan? Shan. Pernah dengar kata Shan? Orang Penang ni. Orang Penang ni, dia kena-kena. Dia kata nampak Shan tu macam Shan. Shan ni maksud dia apa? Dia kena tu dia Shan. Dia Shan. Masa tengah Shan tu, apa dia buat? Dia pergi rimbuk bini dia. Masa dia tengah Shan tu, dia pergi tendang dinding rumah dia pecah. Masa dia tengah Shan tu, dia pukul anak dia sampai patah-patah kaki tangan. Masa dia tengah Shan tu, dia Shan pasal apa? Pasal dia kena botol ini. Jadi Nabi SAW kata dekat Suwaid bin Tariq, Nabi kata, no, hang silap. Kalau hang kata arak ni ubat, bukan. Nabi kata, dia bukan ubat, dia penyakit. Hang tengok kesan daripada hang kena arak mabuk ni, apa sudah jadi? Bila hang waras, tengok-tengok balik, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia kata tuan-tuan. Ni, dia sedang pada mabuk ni, dia boleh sebut Allahu Akbar. Masa dia mabuk tadi, apa dia sebut, tak tahu. Nabi SAW kata dekat dia, Suwaid, dia kata, itu bukan ubat, tetapi itu sebenarnya penyakit. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah memilih Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali, akan harus arak itu bagi menghilangkan dahaga. Ha, nampak tuan-tuan? Siapa dia yang kata dalam keadaan kapal terbang crash jatuh tengah padang pasir, tak ada apa benda dah, melengkar arak saja yang ada, pada ketika itu arak boleh minum? Siapa yang kata macam tu? Kata Imam Nawawi, yang kata macam tu ialah Imam Al-Haramain. Hebat tak tuan-tuan? Hebat juga. Itu pendapat. Yang kata boleh minum dalam keadaan darurat ni siapa dia? Imam Al-Ghazali. Dia kata boleh, harus minum kalau sekiranya dalam keadaan darurat. Tak ada apa benda dah yang boleh dibuat makan minum. Kalau tak minum juga arak tu, boleh membawa maut. Imam Al-Ghazali berpendapat. Kata apa? Kata boleh. Kata harus minum pada masa tu. Ini pendapat tuan-tuan. Dan tengok di Malaysia baru ni jadi isu apa? Isu jangkitan Zika. Okay. Siapa yang menjadi sasaran? Sahibus Samaha, Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia keluar dalam satu pernyataan dia, dia kata ibu mengandung, kalau sekiranya disahkan, ibu tu kena jangkitan Zika. Dan kandungan di bawah 4 bulan. Di bawah 4 bulan. Maka dia berpendapat. Itu yang kata pendapat. Maka sahibus samaha Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri berpendapat boleh digugurkan kandungan itu. Tetapi setelah pihak pakar mengatakan baby yang dikandung itu besar kemungkinan kalau lahir akan jadi macam-macam. Dengan syarat sebelum 4 bulan. Dia berpendapat boleh digugurkan. Itu pendapat.
Kemudian ada satu lagi bekas mufti wilayah Persekutuan Kasapakas sokong dia. Lepas itu persatuan pakar-pakar perubatan Muslim mengambil satu pendirian lain. Mereka kata macam tak apa setuju. Jadi mereka minta supaya benda ni dibincangkan lebih lagi sebelum dibuat satu ketetapan. Sebab itu yang dikatakan pendapat. Okey, dia tak salah dalam memberi pendapat dia. Dia memberi pendapat berdasarkan kepada fakta-fakta yang sampai kepada dia. Tapi oleh kerana ada pihak yang rasa mereka mempunyai hujah lain, mereka minta supaya benda itu diperhalusi dalam satu perbincangan lain. Itu juga baik. Dan sahibus samahah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, dia sangat berlapang dada. Dia tak nak jadi masalah. Dia kata dia pun setuju. Elok kita buat perbincangan, panggil seberapa banyak pakar yang ada, kita bincang balik benda ni. Orang agama bagi pandangan agama, doktor pakar bagi pandangan doktor pakar, kita rumuskan balik lagi satu benda. Tak ada masalah, dia kata. Cantik. Kita nak orang agama yang macam ni ramai dalam Malaysia. Bila dia bagi satu pendapat, pendapat, orang lain juga boleh bagi pendapat. Jangan hang pukul aku, jangan aku pukul. Tak mau. Bergaduh ni tak mau. Penat orang Islam duduk bergaduh. Dalam dunia orang Islam bergaduh tak habis-habis. Sudah-sudah. Enough is enough bergaduh ni. Cari jalan duduk sembang elok-elok. Buang semua ego, buang semua apa. Letak takwa dalam hati kita. Letak ilmu di depan kita. Bincang elok-elok. Kita nak hak betul punya. Kita nak hak paling hampir dengan yang tepat. Dan kalau dalam perbincangan itu, nampak kata hak ni tepat. Walaupun sebelum ni kita tak setuju dengan yang tu, kita dengar balik, kita setuju. Alhamdulillah, itulah yang sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam hal ni kata Imam Nawawi apa dia? Dia kata Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali mengharuskan dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain selain daripada arak kepada ketika itu diharuskan. Dia kata dan bermula yang mazhab ialah yang pertama, iaitu haram arak itu buat minum dan haram arak itu buat ubat untuk menghilangkan dahaga. Tapi Imam Nawawi sendiri dia ambil stand dia. Dia kata dia setuju dengan pendapat, kata arak ni tidak ada kompromi. Buat ubat tak boleh, dalam keadaan darurat pun arak tidak boleh minum. Itu pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata dan masalah berubat dengan segala benda yang najis itu apa hukum dia? Wallahu a'lam, kita sambung kemudian. Itu boleh nak pergi panjang juga tu. Berubat dengan benda yang najis itu apa hukum dia? Kita nanti tengok kemudian. Contoh Imam Nawawi, Syekh Idris Al-Marbawi yang buat kitab, yang tulis kitab Bahrul Mazi yang kita duk baca ni. Kalau tuan-tuan sedang, semua kitab dia ni, semua jilid kitab Bahrul Mazi ni, dia banyak merujuk kepada pendapat Imam An-Nawawi. Siapa dia tuan-tuan Imam Nawawi ni? Ni last. Siapa dia Imam Nawawi ni? Dia orang hebat. Itu sebab dia selalu menjadi rujukan bukan sahaja Syekh Idris Al-Marbawi, bahkan ulama-ulama besar dunia menjadikan Imam Nawawi rujukan. Siapa dia Imam Nawawi ini? Nama dia Yahya bin Sharaf. Itu nama dia. Dia dikenali dengan nama Imam Nawawi. Dia dikenali dengan nama Abu Zakaria Muhyiddin. Bukan Muhyiddin Yasin. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Dimashqi. An-Nawawi itu ambil sempena daripada kampung dia beranak. Kampung dia nama Nawa. Maka diletak nama dia Imam Nawawi. Nawa itu nama kampung dia. Okey. Di mana ni? Yang kata Nawa ni di mana? Dekat dengan Damsyik. Dekat dengan Damaskus, Syria. Baru ni, dia pergi serang. Habis dengan kubur-kubur dia hancur ranak habis. Kan krisis di Syria lah ni. Hancur kawasan yang menjadi kubuk dia dan sebahagian besar daripada kubuk para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in habis hancur lebok. Angkara Bashar al-Assad ni. Baik. Bapa dia, bapa Imam Nawawi ni,
yang kata nama Sharaf bin Muri. Sharaf bin Muri, dia ni peniaga kecil-kecilan. Dia orang meniaga, meniaga kecil-kecilan. Dia mati dulu pada pak dia. Imam Nawawi ni dia mati muda. Dia mati umur 45. Satu riwayat kata 44. Tapi riwayat yang kuat kata dia mati umur 45. Bapa dia mati umur 70. Jadi dia mati dulu 9 tahun lepas dia mati, baru pak dia mati. Dia sampai hari mati tak menikah. Imam Nawawi ni tak menikah. Dia tidak menafikan menikah ni sunnah Nabi. Tapi oleh kerana dia terlalu sibuk dengan ilmu, dia tak ada nak fikir nak menikah. Start daripada umur 10 tahun, dia diperhatikan, Imam Nawawi ni. Start daripada umur 10 tahun, dia diperhatikan, dia tak macam budak-budak. Budak-budak lain dengan Pokemon, dengan apa, ada-ada ke zaman tu? Budak-budak lain ni dengan main macam-macam, dia dengan Quran. Daripada umur 10 tahun, dia dengan Quran. Dia duduk baca Quran, dia hafal Quran, dia baca Quran, dia ambil faham isi kandungan Quran. Dia tak macam budak-budak. Daripada awal, dia sudah tunjuk dia berlain daripada orang lain. Bila dia jadi dewasa, dia jadi satu orang yang sangat hebat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ni jadi satu orang yang sangat alim, dan dia satu orang yang sangat wara', dan dia satu orang yang tak ada fikir lain melainkan fikir dia nak cari ilmu, nak sebar ilmu, nak tulis kitab, nak beribadah, nak bermujahadah. Dan sehingga kan orang observe, orang perhati dia ni, sampai dia dilihat suka pakai baju kasar. Baju kasar, kasar ni apa dia tuan? Macam kain guni tu, tu baju kasar. Pasal apa dia pakai baju kasar? Pasal apa? Pasal dia tak mau, dia tak mau rasa nikmat. Macam dulu lah, dulu mengaji pondok dulu, tidur atas apa tuan? Atas nyong. Nyong tu dia parah bagi pepeh tu, tidur atas nyong. Nyong sama mana kan? Tidur. Mimpi bagus sikit, golek ke degum jatuh atas lantai pondok tu. Lantai kayu pun kodokong kata jaga, jaga. Mayang tahajud. Dulu. Imam Nawawi macam tu, dia dia tak mau merak diri dia. Sebab dia dia tak cukup masa. 24 jam sehari ni tak cukup bagi dia untuk nak bergelut dengan ilmu ni, tak cukup. Dia bagi tak selesa, dia pakai baju kasar dan dia dilihat selalu pakai serban hitam. Yang tu yang dicatatkan di dalam kisah hidup Imam Nawawi. Dia pakai serban hitam, tapi serban hitam yang dibalut nipis. Kan dia tak macam serban Iran tu, serban hitam besar tu dah. Dia serban kain hitam tapi balut nipis. Itu Imam Nawawi. Yang nampak pada mata orang-orang yang melihat kehidupan dia pada masa tu. Kalau ada orang mai bagi sedekah dekat dia, kalau ada orang mai bagi hadiah dekat dia, sedekah dan hadiah itu tidak akan duduk lama dalam tangan dia. Dia akan sedekah ke orang lain. Jenis macam tu. Dia tak minta, dia tak, orang bagi mai sat aja kat tangan dia, sat pergi kat orang lain. Itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kitab-kitab dia yang popular, yang sampai hari ini di Malaysia orang duk baca, satu apa dia? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 Imam Nawawi. Itu kitab dia yang kitab ringan tapi cukup popular. Riyadhus Salihin. Tuan-tuan pernah dengar? Riyadhus Salihin. Itu kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala. Minhajut Talibin. Itu kitab dia. Minhajut Talibin. Kitab Al-Majmu'. Sampai hari ini mufti bukan sahaja seluruh Malaysia sampai dunia menjadikan kitab Al-Majmu' rujukan ketika nak memutuskan hukum fiqh. Kitab Al-Majmu' itu tulisan Imam An-Nawawi. Dan karya ataupun hasil penulisan dia yang paling hebat ialah kitab syarah kepada hadis sahih Muslim. Dia tulis syarah kepada kitab hadis sahih Muslim ni 11 jilid. Dia tulis 2 tahun sebelum dia meninggal dunia.
2 tahun sebelum meninggal dunia, dia tulis ni kitab syarah kepada hadis-hadis sahih Muslim. Hadis tu dia buat syarah. Dia buat syarah ni, tuan-tuan tengok, Allahu Akbar, lautan ilmu dia ada dekat dia. 2 tahun sebelum dia meninggal dunia, dia siapkan syarah kepada sahih Muslim. Dan banyak lagi kitab dalam bab haji, dan banyak dihasilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan akhirnya dia meninggal pada umur 45 tahun di bumi Syam ataupun di bumi Syria. Tidak heran apabila kita baca ni, Syekh Idris Al-Marbawi bila mai perbahasan hukum, dia kata, dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kerana hebat Imam Nawawi ini. So kalau ada siapa-siapa dalam kalangan masyarakat kita yang cuba bercakap, yang nada cakap itu menghina Imam Nawawi, kita boleh perambat dia lagu tu saja. Siapa dia nak menilai Imam Nawawi yang sebegitu hebat dari segi keilmuan dia? Nah, jadi kita tak silap dah bila kita jadikan teks pengajian kita ni kitab Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi, kerana rujukan dia adalah rujukan yang hebat-hebat. Di antaranya ialah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafii khusr illa allazina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.